akan diikuti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, irhamna Ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi Ya Allah. Saat Engkau ampuni hamba-hambamu yang berlumur dosa. Saat Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau teguhkan hati yang rapuh. Engkau istiqomahkan hati yang luluh. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Yang menjadi jalan bangsa ini, bangsa yang Engkau berkahi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan kita? Apakah para malaikat juga bersama kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua persoalan kita? Siapa yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini? Allah. Alhamdulillah, jangan sampai berkumpulnya kita di sini seakan kita menjadi lebih kuat sehingga lupa bahwa Allah lah satu-satunya penolong kita. Jumlah tidak boleh membuat kita ujub, tidak boleh membuat kita takabur, karena ikhtiar hanyalah ibadah dan penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah merahmati guru-guru, para ulama, para sesepuh, Pak Tito dan seluruh jajarannya, dan terutama jamaah yang dari mana-mana hadir. Allah Maha melihat apapun yang dilakukan, dan yang tidak bisa hadir, Allah tahu isi hati, Allah tahu setiap niat. Mudah-mudahan semuanya mendapat pahalanya. Hadirin, yang terpenting dari skandal ini adalah kita bisa berubah jadi lebih baik atau tidak. Kita sibuk membahas kata-kata yang kurang baik, tapi kalau saat yang sama mulut kita sama tidak baiknya, rugi. Harusnya dengan ada kejadian ini, yang paling harus berubah adalah kita sebagai umat Islam jadi lebih baik. Setuju? Kita bisa belajar dari bangunan yang ada ini. Maaf, banyak bangunan kokoh. Kita ingin negeri kita negeri kokoh. Kita ingin umat menjadi umat yang kokoh. Ternyata bangunan kokoh ada syaratnya. Satu syaratnya adalah
Halo? Lihat sini. Terima kasih Ustaz. Teruskan. Bangunan ini kokoh, syaratnya ternyata bahan bangunannya beda-beda. Benar? Terima kasih. Lanjutkan. Bahan bangunannya beda-beda. Jadi mulai sekarang kalau umat ingin kokoh, bangsa ingin kokoh, jangan sampai salah menyikapi beda. Perbedaan itu sunnatullah. Bahkan saya jadi orang gara-gara ibu dan bapak beda. Benar? Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf yang namanya sama hadirin. Karena perbedaanlah kita jadi, betul? Marilah saudaraku sekalian, kita lebih bijak menyikapi perbedaan. Cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Beda wajar, marah jangan. Ulangi. Karena yang membuat kita ini susah akur adalah kemarahan yang ada, bukan perbedaannya.